Syekh Ali Jaber sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, masya Allah, maaf. Jadi Ustaz tidak pernah diancam orang Kristen. Innalillahi. Sudah saya lewati yang keras bagaimanapun. Awal saya masuk Islam, ceramah di Sulawesi, ceramah di Kalimantan, bubak. Mobil saya sudah berapa kali pecah. Sudah 3 kali ganti mobil. Bahkan terguling-guling di jurang. Adakah kami sekeluarga luka, terkelupas anak saya Ibnu, pecah kepalanya? Tidak. Malah dia ketawa-ketawa. Jatuh, Pak? Enggak, jurang. Dia kan tanya sama saya, Abah, apa itu COVID? COVID? Kopi dingin. Saya minta COVID, Abah. Nanti kita beli COVID di situ, ada COVID goreng. Ku beli kau harga 50 ribu, makan tuh COVID itu. Kita jalan kemana-mana, anak kecil yang tidak ada. Diancam di mana? Ini negara hukum, tidak boleh sembarang melakukan tindakan pidana. Secara hukum kita tidak takut, apalagi atas pertolongan Allah melalui dakwah. Takut sama siapa? Umar bin Khattab waktu masuk Islam, jangankan makhluk, setan pun lari dengar Umar. Takut sama siapa? Di atas kapal naik, duduk dengan orang tidak dikenal. Satu waktu saya duduk, begitu dia bolak balik depan begini, innalillahi, kalung salibnya besar sekali. Ah, ucup dicinta. Pulang tiba, saya bilang bertemu lawan ini. Dia tengok saya tengok dia. Dia langsung pergi. Dalam hatinya mungkin ini ya, yang Umar ini lari-lari dulu. Jangan dia gas pun saya, kabur. Nah, andai bapak ibu ketemu ada 20 dia di atas kapal. Lari kemana? Nak lari kemana? Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Kami menyeberang lautan dari Surabaya, nyeberang ke Kalimantan 18 jam. Dari Surabaya, nyeberang ke Makassar 37 jam di atas lautan. Tidak mau tahu saya, kapten kapalnya ini kafir atau mukmin, saya akan pergi berdakwah. Tidak pernah. Bahkan ada ABK pernah, waktu kami menyeberang ke Kalimantan, datang dekati saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Yahya. Iya. Ustaz, jangan tidur di kursi. Kasihan ibu dan anak. Ada kamar saya gratis. Masih 12 jam ini Ustaz, masih jauh. Kalimantan Selatan. Saya bilang boleh. Dia kasih kamarnya, kami tidur. Di dalam kamar dia ngomong, kapten kapal ini dan chief officer-nya ini Kristen Ustaz, orang Manado. Ah, terus? Nah, dia sudah bilang tadi ada Ustaz Yahya. Dia bilang sama kamu, iya. Terus dia bilang apa? Nah, boleh enggak Ustaz dia mau bertanya-tanya? Istrinya itu orang Surabaya, orang Islam. Saya bilang boleh, satu kali bicara 3 juta. Enggak, saya pakai hitungan jam. Kapten kapal banyak duit. Hah? Ini jauh-jauh ceramah 52 juta kayaknya. Supaya panitia malu kan, kira-kira begitu. Datang berdebat secara agama. Apa yang terjadi? Menjelang subuh menangis. Memang saya mempersiapkan diri Ustaz, lagi saling mempertahankan keyakinan. Istri saya di Surabaya Islam, saya taulah Ustaz bagaimana orang Manado. Bukan aniaya sama saya, malah masuk Islam. Perjalanan masih jauh, Allahu Akbar. Tidur di kamar kapten luas. Ah, apa ada di aniaya? Ini belum apa-apa, jangan Ustaz, kawal. Saya paling kaku itu kalau ceramah ada 2 orang berdiri kayak panglima di belakang berlima. Apa-apaan ini agama dijadikan begini? Hah? Masih ia kurang yakin dengan pertolongan Allah. Ini musuh sudah baca nyali kita. Coba kalau setiap penceramah itu meletakkan landasan kebenaran Allah dan Rasul tanpa pertolongan makhluk. Nanti kalau dia wafat dibunuh, ada lagi yang baru. Dia wafat lagi, ada lagi yang baru.
Saya punya buku tebal 3000 halaman karangan Dr. Haikal dari Mesir. Judulnya cuma satu, Umar bin Khattab. Sejak saya masuk Islam, saya baca buku itu. Bahkan saya ngomong sama buku itu, "Hei buku, melihat dari latar belakang Umar, kayaknya buku masuklah ke dalam jiwa saya, jiwa Umar, biar ku tegakkan agama ini sampai titik darah penghabisan." Allahu Akbar. Itu yang merasuk jiwa saya. Bilang sama buku, bilang sama Al-Quran, Al-Quran masuk dalam jiwa saya, biar saya jadi berani. Jangan tunggu dibisiki orang. Sama dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf, karena terlalu banyak dengar bisikan orang, begini jadinya. Padahal dia berdua ini enggak tahu apa-apa. Jangan serang ke Pak Jokowi, salah antum. Antum akan terjebak dalam lingkar penjara politik. Ini tuh permainan yang salah selama ini. Jangan serang dia. Dia mau tidak mau tetap presiden. Ada dulu yang kemarin 6 bulan lalu, itu Banser obrak-abrik sekolah madrasah. Ada sekolah, ada madrasah di Jawa yang dihentikan oleh Banser. Ibu bapak jangan langsung serahkan Banser. Saya baru lihat videonya. Kenapa? Karena foto Jokowi memang dicoret-coret oleh si guru ini. Nah, siapa yang mengadu domba? Jadi jangan dulu soal Pak Menteri yang baru diganti. Siapa yang kemarin yang suka-suka sebelum Yakut? Orang kalian, orang nah itu. Lepas dari setan iblis lagi yang datang. Itu kan individu. Sama dengan politik di zaman sekarang, beberapa jenderal di pusat semua terseret-seret. Jangan mau, jenderal polisi, jenderal tentara, nggak ada urusan dengan tentara dan polisi yang ada di Pekanbaru. Sadar itu, jangan mau kita diadu domba. Kalau mau berkelahi di medan perang, jangan berkelahi di medan aman. Itu. Kalau orang mengatakan Islam teroris, tunjukkan kita bukan teroris. Islam bukan agama teroris. Orang yang memperalat agama Islam, siapa yang melakukan tindakan teroris, wajib untuk ditindak secara pidana. Michael Quinn, orang Amerika, Natal kemarin, 25 Desember tahun 2020 kemarin, membombardir gereja di Amerika. Banyak sekali ratusan yang tewas. Beritanya tidak sampai ke Metro TV. Beritanya tidak sampai ke TV One. Beritanya tidak sampai ke TV-TV nasional. Andaikan ini kalau yang melakukan orang Islam, innalillahi. Sampai di YouTube pun dikirim-kirim itu. Nih orang Islam, nih orang Islam. Hei, semakin kuat kalian menyerang Islam dan semakin umat Rasulullah tidak melawan, insya Allah antum akan tumbang. Kita jangan lawan ibu bapak. Karena Pak Jokowi dan Pak Maruf juga adalah orang Islam. Saya baru temui hadisnya. Kata Rasulullah, biarpun dia pemimpin zalim, kalau dia masih sholat, jangan. Nah, selama ini saya brutal sekali, kencang betul saya hantam di dua rajal ini. Ya, ini kesalahan kita juga. Kita yang pilih mereka. Ini kali kan mereka tidak dipilih lagi. Siapapun presiden sekarang atau nanti, insya Allah tetap kita dengar. Tentara polisi di luar sana, apa yang Pak Jokowi dan Pak Maruf bilang, mereka dengar. Beda nanti 2024, Pak Gatot dan Pak Anies, mereka juga dengar. Amin ya Robbal. Lambat sekali. Saya bilang Pak Gatot dan Pak Anies, lambat ya Anies. Innalillahi, makanya kalah terus kita. Ulang-ulang, saya ulang. Siapapun presidennya, sekarang ini Jokowi dan Maruf, polisi dan tentara tetap dengar. Karena panglima tertinggi polisi dan tentara adalah Nanti di kemudian 2024 ke sana, Anies dan Gatot. Cuma terpaksa ini. Pak Gatot presiden, Pak Anies Baswedan wakil. Polisi tentara juga dengar. Ini bola berputar. Nah, saling mengampuni, saling menyayangi, jangan menyakiti. Ini kalau jadi dokter, enggak ada dokter orang datang berobat. Aduh, di mana nak sakitnya? Enggak, dokter enggak begitu. Pak Kades lupa waktu saya sakit di bawah lambung sini, datang ke rumah sakit. Mana ustaz? Aduh, dok, pelan-pelan sedikit lah, dok. Enggak ada dokter itu main halus begitu. Ada pernah dokter main halus? Gembung ini ustaz, tapi pukulnya keras betul.
Waduh, saya lah hati kalau bukan dokter kugas ini. Dokter tidak ada itu, mana lukanya nak? Nggak ada dokter, itu kasar sekali. Oh ini ya, coba diperban dulu. Yang nakal-nakal motor-motor balapan motor itu di tanggal 1 Januari mau masuk tahun baru, wong tabrak yang lisi, pak, hampir mati. Begitu di rumah sakit sakit dokter, aduh, tadi jago kamu. Nah begitulah dokter. Artinya apa? Mari sebagai pendakwa jangan netral. Pendakwa itu mubalik itu jangan netral. Kalau netral berarti berat ke kiri, berat juga ke kanan. Kalau mubalik, walking on the right track, pada jalur yang lurus, serang yang batil, angkat yang benar. Dalam bahasa kamparnya, to revive the truth, to bury the deviation. Mengangkat kebenaran, menguburkan kebatilan. Itu pendakwah. Tidak ada urusan dengan rezim, tidak ada urusan dengan organisasi Islam. Pendakwah hanya menegakkan hak di atas hak, batil di atas batil. Patahkan yang batil, kuburkan yang batil, angkat yang benar. Itulah tipe daripada pendakwah. Alhamdulillah, sampai hari ini anak tidak pernah bawa bendera organisasi. Yang anak bawa adalah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun dibakar benderanya oleh orang Kristen atau oleh orang Islam? Oleh orang Kristen atau orang Islam? Orang Islam. Kenapa orang Islam bakar? Kenapa dia bakar? Ini cari tahu oleh pendakwah. Saya berdakwah sampai ke Pulau Jawa sana. Kemarin dari malam keliling masjid-masjid, yang jaga juga pakai baret miring begini loreng. Pansir yang jaga, enggak ada langsung, malah saya lewat langsung siap. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam, jangan jaga gereja, siap. Enggak ada saya langsung ditonjok atau dibubarkan, enggak. Padahal ceramah saya begini juga, keras begini. Sampai dikabarkan Ustaz Yahya hilang, innalillahi. Jangan coba-coba. Kalau kita dengan Allah, Allah akan melindungi kita. Tapi kalau kita pakai kekuatan makhluk, makhluk tak mampu melindungi kita. Di atas langit masih ada langit. Inilah perjuangan Islam. Mudah-mudahan Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi didatangi malaikat di malam hari, bangunkan Pak Jokowi, wi. Datang kepada Ma'ruf, bro. Jokowi tanya, iya siapa? Saya Jibril, tolong bebaskan Habib Rizik. Kepada Pak Ma'ruf, roh, ente ini tidak bersyukur. Habib dulu yang pimpin 411 GNPF MUI bela antum, sekarang keluarkan Habib dari penjara. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf dengar ini. Ya, jangan cuma sibuk kesana kemari, setengah mati jalan, kaki diseret. Ya, karena tidak ada lagi yang membebaskan mereka, Habib, kecuali kedua rajal ini, presiden dan wakil presiden. Datang hikmah kepada Pak Jokowi, politik berubah, pembisik-pembisik di samping beliau tersingkir semuanya. Ulama-ulama bisa berdakwah dengan baik, kopi-kopi diangkat segera. Anak cucu kita boleh lagi bertatap muka untuk mengejawantahkan kurikulum pendidikan dari segala strata pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Ini Indonesia ini beda dengan negara luar. Anak-anak goblok kalau tidak lagi tatap muka belajar, ini dia tunggu-tunggu yang begini. Bagus kalau sekolah begini, tidak tatap muka. Di pesantren pun sekarang sudah diliburkan. Kita doakan bersama agar negara ini keluar dari permasalahan apapun di tahun 2021. Kalau tidak, sebaliknya. Kalau Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi tidak mendapat mimpi ini, maka mimpi gempa akan lebih dahsyat. Kita lihat aja nanti. Biar bagaimanapun, sekasar apapun penilaian publik terhadap Habib mana, itu kelemahan pribadi. Semua ustaz pun begitu. Tapi jangan kita lupa, masih ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, cintailah ulama-ulama yang betul-betul menegakkan agama Allah. Hindarilah ulama-ulama
yang hanya mencari kepentingan politik, apalagi memecah belah umat. Saya kira itu Pak Kades ya, yang bisa saya sampaikan. Ya saya memang begitu orangnya, kalau tidak suka, tidak suka, to the point. Nggak ada pakai putar-putar segala macam. Nggak bisa bahasa begitu. Saya backgroundnya filsafat, jadi kalau AA, BB, nggak pernah berubah jadi C. Sampai ke liang kubur tetap A, kalau dari sekarang A. Apalagi sudah meludah, nggak boleh ditarik kembali. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar baku mati, tidak mau saya pakai masker. Jangankan denda kau tembak mati sekalipun, saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker, supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang-menantang kapir. Begitu dokternya dokter Kristen, ah ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik, lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jaber sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis, tapi sayang ketahuan. Beliau kan sudah pernah ada adegan untuk membunuh beliau. Sudahlah, yang begini-gini, masya Allah. Terlalu terbuka nih pukulan ini. Kalau jurus ini sudah terlalu terbuka, lawan belum gerak sudah tahu kita. Oh iya begini, oh iya begitu. Sudahlah. Pokoknya banyak berdoalah untuk ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Terutama kami-kami yang vokal-vokal ini. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Ustadz Yahya dan istri anak berada, lindungi dia. Jangan sampai disentuh oleh vaksin mematikan orang-orang kafir. Kalau menyehatkan ya Allah, boleh begitu. Tapi hendaknya Ustadz Yahya diberi kesehatan. Karena tinggal saya yang berkeliling ini, kesana kemari. Yang lain sudah pada tiarap ini. Sorry kawan, jangan marah. Karena memang begitu adanya ya. Nah, kalau jadi petarung, jangan pakai-pakai umat. Umat cukup doa. Saya kira begitu, Pak Kades, kita lanjutkan minum kopi di luar sana. Nah, bakar lagi. Ya, ibu bapak, sampai di sini apa yang saya sampaikan, insya Allah, Bo, belum mengatur banyak kalian semua. Masih begini-gini seperti ikan di kolam eh. Oh berarti masih sehat ini. Insya Allah kita jumpa Ramadan ya. Amin. Pak Kades ya, bulan April Pak Kades, bikin spanduknya lagi, gantung di jembatan. Langsung dipanggil ke polisi beliau ini. Lolos awak. Insya Allah Bu, doakan saya umur panjang, bulan 4 Ramadan kita jumpa lagi. Saya nggak bisa dilarang kalau ceramah ini, nggak bisa dilarang karena saya tidak ada muatan politis. Justru saya mencari jalan supaya bertikai berdamai. Amin ya Rabbal. Keras tapi enak. Nah, kira-kira begitu ya. Allahumma